Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Sekarang gue lagi ada di toko HSR yang namanya Raja Wali guys. Ini alamatnya ada di Jalan Buncit Raya. Alamat lengkapnya di bawah sini nih. Instagramnya juga ada di bawah sini nih. Gue ditelepon sama toko orang Raja Wali nih. Katanya ada langganannya yang udah order velg di sini. Mobilnya dari dealer tuh langsung dibawa ke toko, nggak pakai mampir ke rumah, langsung dari dealer di towing dibawa ke toko Raja Wali nih. Mobil apa gue juga nggak tahu, tapi dia udah order velg ya. Kita lihat dua-duanya nanti aja karena mobil belum datang guys. Tuh masih kosong, di depan juga masih kosong, kasih lihat Tang, nggak ada mobil yang ngantri tuh. Ah, kita belum tahu mobil apaan, tungguin aja. Ternyata guys, mobilnya Hyundai Ioniq 5 nih yang mau ganti velg di sini nih. Ini langganan sih gokil sih nih. Gila. Mau diganti velg ASR guys, gue rasa ini yang pertama nih Ioniq 5 ganti velg dari ASR nih. Dan nggak dikasih tahu juga orang toko mobilnya apaan, cuman PCD-nya doang yang dikasih tahu. Jadi udah pesan velg duluan guys. Wah ini mau diturunin dulu nih. Wah, ownernya sini Sultan nih guys. Nama gue Sultan, owner ini Sultan nih. Ini lagi proses mau diturunin. Wah bener-bener dari dealer nih dikirim ke toko Raja Wali nih guys. Cakep. Nah mobilnya udah turun dari towing nih. Tadi teman-teman lihat kan, ini masih dipitain. Tuh bener-bener dari dealer Hyundai bawa ke sini, pingin ganti velg nih. Nah velg standarnya Ioniq 5 ini sendiri dia di PCD 5x114. Nah dia pakai profil ban ini di mana ukurannya di sini. Oh nih 235/55 ring 19 guys. Nah gue nggak tahu nih yang dipesan di ordernya ring berapa, kita lihat. Wah, ini mobil keren sih. Buka pintuan aja begitu, listrik ya guys, mobil masa depan ini. Cakep. Nah kebetulan ada mas yang dari dealernya nih, gue pingin tanya sedikit ya tentang mobilnya, gimana bisa nyampe ke sini, kita tanya nanti. Guys, sekarang di sebelah gue nih ada Om Soleh ya. Siap. Om. Nah, Om Soleh nganterin mobil dari dealer Om ya? Dari dealer langsung. Langsung ke sini. Langsung sini. Karena pesanan ownernya begitu Om ya. Betul. Ownernya jadi ke sini langsung mau ganti velg. Langsung ganti velg ya. Betul. Nah, ownernya sendiri nggak pingin ketahuan nih wajahnya nih, namanya juga nih. Jadi langsung ngubungin Mas Soleh suruh antar ke sini, janjian sama gue tadi Om ya. Betul. Ah, tapi gue nggak tahu nih mobilnya apaan. Ternyata Ioniq 5. Nah, Om, mobil ini listrik canggih, kita review dikit boleh nggak nih Om? Boleh, siap. Maaf. Apa aja kecanggihannya nih Om? Kecanggihannya, silahkan kita nah, coba. Nah, nggak usah jauh-jauh ke dalam, luar dulu kayaknya, menurut gue kayak aneh gini nih Om. Iya, dari segi handle-nya udah unik ya. Nah, unik nih. Unik. Nah ini kalau ditutup dia ngerapet nggak sih Om? Betul, kalau kita udah kunci ya, nanti kita kunci dia akan rapet. Rapet ya? Iya. Wah, cak. Bukanya begini nih. Betul. Ini canggih juga nih guys. Wah, baru saya pertama kali nih Om, lihat mobil listrik dari Hyundai nih. Wah, dalamnya begini Om ya. Nah, dalamnya cukup mewah ya. Untuk kemewahannya. Nah, untuk daya tempuhnya pun juga cukup jauh Om. Oh gitu. Dari ketika kita sekali cas, itu kita bisa tempuh, kalau untuk tipe yang ini, kita bisa tempuh sampai 381 km. 381 Betul. km. Nah, untuk pengecasannya pun juga ada beberapa kriteria. Itu paling cepat itu kita bisa tempuh pengecasan 18 menit. Oh, 18? 18 menit. Oh, speed. Iya. Oh, segitu. Gitu. Wah, full langsung. Kalau dari pengisian dari 0 rata-rata 0 sampai ke 100 berapa lama, Tom?
kurang lebih 18 menit itu ketika dayanya cukup besar. Mm-hmm. Nah, itu bisa tersedia di PLN seperti itu. Oh, nah, gitu. Kalau di rest area kurang lebih 45 menit. 45 menit, udah full om ya? Udah full. Karena udah fast charging gitu ya? Betul. Kita bisa sambil santai dulu istirahat di rest area. Ketika selesai istirahat, baterai sudah full. Udah full om ya? Udah bisa tancap gas lagi. Woi, cakep. Ini Enix 5 ini panoramiknya cakep juga nih. Betul. Ya, vision roof. Vision roof ya? Betul. Buka dari sini nih. Wah, nanti kita kasih footage-nya. Nah, bukannya kayak gitu tuh, cakep. Udah handle-nya di sini om ya? Betul, untuk persneling di sini. Di sini ya, persnelingnya di bawah sen. Sennya masih betul. Di kanan ya? Betul, sama. Kalau sama. Sen. Wah, di bawah sennya nih persnelingnya. Nah, jadi, ini kunci om ya? Ini kunci Ioniq. Ya, Ioniq 5 kuncinya seperti ini. Udah dapat dua gini? Dapat dua. Wah, cakep. Dapat dua, jadi yang satu bisa disimpan. Benar. Ini ada banyak-banyak tombol sini. Oh. Untuk apa aja nih om? Ini buka kunci. Buka abis itu apa lagi om? Ini untuk hold belakang, untuk bagasi belakang. Oh, ada elektrik juga? Sudah. Boleh contohin nih om? Mentok nggak ya? Oh, kayaknya mentok. Aja, kita coba ya. Oh, ini aja nih. Ya. Agak mentok, takut kena. Sorry guys. Nanti ownernya segen gua kena nih. Ini aja. Jadi kalau untuk pengecasan, kita bisa buka juga dari kunci ini. Waduh, okay. Canggih. Di sini juga ada parametrik untuk pengaturan baterai. Di sini ada berapa kapasitasnya? Di sini. Oh, ini sisanya segini berarti om ya? Untuk close bisa ditutup aja om. Oh, ini close. Iya. Wah, cakep. Keren, keren. Buka pintunya juga cakep. Nah, kalau ditutup ini dia ngerapat nih om? Rapat. Kalau dikunci ngerapat dia? Oke, tutup kunci. Oh, gitu. Keren. Wah, dalamnya adem, karena senyap om ya dalamnya ya. Betul. Kan suara listrik. AC aja nggak kedengeran. Iya. Mobil listrik. Ini bukanya gimana om? Udah buka, handle langsung kebuka. Oh, langsung kebuka. Iya. Wah, keren. Wah, speakernya juga udah dari sudah brand bos. Nih. Udah bos. Cakep. Wah, ini ada ini instrumen-instrumen lighting-nya om ya? Betul. Untuk ambient lag-nya bisa diatur sesuai selera warna. Wah, keren. Ini speedometernya udah LCD om ya? Betul, LED. LED. Saya mau naik segen nih, biar owner aja yang naik keluar. Saya dari luar aja kita yang review om ya, nggak apa-apa ya. Cakep. Nah, mesinnya nggak ada, berarti depannya apaan om? Depannya itu ada bagasi. Kita lihat boleh? Boleh. Wah. Coba tes. Ah, bukan di sini. Ini masih dipitain juga om ya? Iya. Belum dibuka. Karena unit benar-benar fresh. Fresh. Ini aja nggak ada lecet sama sekali, benar-benar mulus banget ini cat. Fresh, sorry. Om aja. Wah, udah hidrolik. Nah, ini mesinnya. Apakah dalamnya mesin? Boleh kita buka? Boleh kita buka. Ternyata ini box guys. Box ini cukup lumayan, kapasitas 57 liter. 57 liter om ya. Kalau mungkin bawa barang belanjaan, itu bisa disimpan di sini. Wah, benar sih om. Ini ada lampunya juga putih, mobil listrik, lampunya LED semua om ya. Iya. Wah, itu air wiper, warna-warni itu. Ini aki di sini om ya, ini aki. Betul. Untuk ngidupin doang nih. Betul, jadi untuk lampu semua, segala macam aktivitas dari aki. Wah, saya kira depannya ini baterai. Masih ada mesin ya? Masih ada mesin. Ternyata malah jadi ini laci buat simpan-simpan barang. Wah, keren sih ini mobil nih. Dia mau ganti velg apa? Mari kita lihat. Om, kita ketemu sini lagi, Om. Siap. Nah, Om Soleh, kita udah lihat kecanggihannya nih. Nah, Om dari Hyundai mana nih, Om? Sebutin aja, Om. Saya dari Hyundai Goana Rogong. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin cobain test drive Ioniq 5, saya bisa bantu. Bisa di call di bawah ini di 0856-9196-2191. Kita akan melakukan pelayanan yang terbaik. Oi, cakep. Tadi si omnya juga dari towing, wah pokoknya ramah banget nih si om nih. Sempet ngobrol-ngobrol juga om ya kita om ya. Iya. Ditungguin sampai towingnya nganter sampai pergi. Nah, ini masih mau dilepas-lepas, pokoknya om ya baik-baik banget nih. Hyundai keren. Om Soleh, makasih banyak nih om. Siap, ya. Terima kasih Om Sultan. Iya. Oke guys, ini mobil pintanya mau dibuka. Hah? Mau kita ganti velg ASR? ASR apa? Tungguin, jangan di skip-skip.
Ioniq 5 udah diganti velg SR. Nah, gua sama Mas Diki nih. Ya. Mas Diki. Mas, nyangka enggak nih Ioniq 5 ganti di sini langganannya enggak ngasih tahu spek mobilnya ya? Oh, enggak ngasih tahu ya. Cuma ngasih tahu PCD-nya doang ya? PCD-nya aja ya. Ini juga yang pertama kali nih mobil baru datang. Oh, pertama kali nih. Iya. Nama velg SR-nya apa sih nih? Ini nama velg HSR-nya namanya Roja, ring 20, lebarnya 8,5 dengan PCD 5x114. 5x114 iya. Ya. Dia single PCD ya? Single. Wah. Depan belakang sama lebarnya? Dia depan belakang lebar sama. Lebar sama itu ya? Dia pakai profil bannya lebih tebal pakai 255 45 20. Dapat dari Acelera Yota ya? Yota. Wah, cakep. Nah, guys. Ini sendiri ada list merah di sini. Yeah. Nih, model terbaru bang ya? Baru, model terbaru dah. Model terbaru nih guys. Fitmentnya pas nih dari standar dari ring 19 ke ring naik 20. Ke ring 20. Nah kebetulan PCD-nya nih 5x114. 14 guys. Nah selain di mobil Ioniq nih, bisa untuk mobil apa sih bang? Ini velg untuk bisa untuk mobil CRV, HRV. Hmm. Honda Odyssey juga bisa. Juga bisa ya. Civic, Accord bisa. Wah, cakep. Oh iya. Mas Iki. Ya. Alamat ada di mana lebih tepatnya alamat toko nih? Alamat toko kita ada di Jalan Warung Buncit Raya nomor 5A. Patokannya depan klinik tulang Lamina. Oh, dekat tulang Lamina ya. Instagramnya? Instagramnya rajawali_@rajawali_autogalery. Autogalery. Ya, nomor WA, WA, WA. Nomor WA 0811-9620-6330. Oke, sekali lagi terima kasih abang. Udah nungguin. Oke guys, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Dan jangan di subscribe untuk kedepannya. Gua Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat ASN.